Disage dengan eta enggoning meling Hari Disabilitas Internasional, mang ratus-ratus siswa disabilitas Kota Cimahi dialajar pikeun leuwih mihaat sarta ngamumule kabersihan lingkungan di sabudeureunana. Eta siswa dina operasi semut pungut sampah anu ngalayah di sapanjang jalan Julaiha Karmita di Kota Cimahi. Satu tas apel mieling Hari Disabilitas Internasional di buruan pendopo DPRD Kota Cimahi, mang ratus-ratus kaum disabilitas sakota Cimahi dialajar keur mihaat sarta ngamumule kabersihan lingkungan di sabudeureunana. Bari mamawa kantong keresek mang ratus-ratus barudak anu boga kabutuh khusus diaping ku guruna lalampahan di sapanjang jalan Julaiha Karmita Kota Cimahi. Salah seorang guru pangaping Riani Ngeceskin, eta kagiatan teh mangrupa rangkean prak-prakan ngareuhreuh Hari Disabilitas Internasional. Eta kagiatan lalampahan nyokotan runtah teh mangrupa salah sahiji tarekah keur ngalarapkeun kadisiplinan turta jiwa mandiri ka siswa disabilitas ti anggalna mula. Menerapkan untuk kadisiplinan supaya dia mandiri, ya, bisa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Jadi kegiatan barusan itu apa aja sih, Bu? Yang sekarang sedang dilakukan? Inovasi semut. Inovasi semut, ya. Semut itu lebih ke ini, ya. Lihat di jalan ada sampah, pengangkutan sampah, pengangkutan sampah. Dirina miharap eta interaksi sosial teh mampu ngageing siswa, sangkan lebih percaya diri nalika ngalakonan sosialisasi jeung masyarakat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.